Ya. Selamat siang teman-teman Tribuners. Live langsung dari kediaman rumah duka Ko Ahong. Pemeran dari teman dari sinetron Sidang Sekolahan untuk mengingatkan wajahnya Ko Ahong. Kabar meninggalnya Ko Ahong disebarkan oleh Rano Karno, teman sesama pemain di Sidulang Sekolahan. Masih belum diketahui pasti penyebab meninggalnya, namun yang pasti dari kabar yang disampaikan oleh Rano Karno, almarhum meninggal dunia karena sakit. Beberapa foto kenangan Ko Ahong saat sedang syuting. Untuk informasi ke teman-teman Tribuners, Ko Ahong sendiri ada di sinetron Cidul itu diajak oleh Rano Karno. Jadi saat itu Rano Karno sedang mencari tokoh berdarah Chinese untuk karakter bernama Ko Ahong yang diperankan oleh Bapak Asman yang sekarang dikenal dengan nama Ko Ahong. Ketika ditawari oleh Rano Karno saat itu, Ko Ahong mengaku tidak bisa berakting, takut dan masih ragu. Namun ternyata karakter Ko Ahong yang diperankan oleh Bapak Kasiman ini almarhum sangat melekat di penonton pecinta sinetron Sidulang Sekolahan.